Keadaan sulit dan tidak layaknya akses jalan menuju Rampi, sebuah desa terpencil di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, telah menyebabkan kesulitan bagi warga setempat. Belum lama ini, warga dihadapkan pada situasi memilukan ketika mereka terpaksa menandu jenazah melalui jalan setapak karena kendaraan roda 4 tidak dapat melintas. Kejadian tragis ini terjadi beberapa hari yang lalu saat sejumlah warga di Rampi harus menghadapi tantangan yang luar biasa. Dalam sebuah video yang beredar, terlihat sejumlah warga bergantian menandu jenazah dengan menggunakan tandu yang mereka buat sendiri. Kondisi hujan deras yang turun saat itu semakin memperburuk situasi, menambah kesulitan dalam melintasi jalan yang licin dan berlumpur. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan bagi warga Rampi, terutama ketika ada keperluan yang mendesak seperti evakuasi medis atau pemakaman jenazah. Mereka terpaksa harus mengandalkan tenaga dan daya kreativitas mereka untuk menandu jenazah melalui jalur setapak yang berliku di tengah hutan belantara. Ya, 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 ya